Halo Tedar, pemirsa setia Fibisius. Jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WTI di bursa NYMEX pada awal jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Jumat melanjutkan kenaikannya ke sekitar 76.48 US dollar per barrel. Harga minyak mentah WTI naik lebih dari 0.65% ke 76.48 US dollar dalam perdagangan intraday, memperpanjang kenaikan hari sebelumnya dari kerendahan selama 2 minggu. Menguatnya data ekonomi Amerika Serikat dan Eropa belakangan ini dan juga negara-negara maju lainnya, ditambah lagi dengan kesiapan Cina untuk mendongkrak ekonominya, mendorong naik harga minyak mentah WTI. Keyakinan akan pemulihan permintaan dari Cina, dari Menteri Perdagangan Cina menambah dorongan naik terhadap harga minyak mentah WTI. Jubir Menteri Perdagangan Cina mengatakan bahwa momentum pemulihan dalam pasar konsumen di Cina di bulan Januari kuat dan pemerintah akan mengambil langkah-langkah lebih jauh untuk membangkitkan dan memperluas konsumsi. Selain itu, ketegangan geopolitik antara Rusia dengan Ukraina dan juga Amerika Serikat dengan Cina menambah dorongan naik harga minyak mentah WTI. Support terdekat menunggu di 75.72 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 74 US dollar dan kemudian 73.40 US dollar. Resisten yang terdekat menunggu di 77 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 77.51 US dollar dan kemudian 78.45 US dollar. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu, salam Fibisius.